longsor. Wah, parah longsor ini. Hati-hati, ada longsor. Sebelah kanan view pegunungan, teman-teman, ya. Buka tutup jalur tuh ya. Parung Banten lurus 52 km. Bogor kiri. Persimpangan ini kita ambil kiri, teman-teman. Cipanas Lebak. Jalannya licin, 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 licin banget. Oke, teman-teman, kita berada di Klinik Pratama Cipanas Medical Center, Jalan Raya Cipanas, Kampung Babakan Pedes, Desa Sipayung, RT 8 RW 001 Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Jadi kita nungguin Heru Bakmal dulu ngisi bahan bakar di Pertamina ya. Kita tunggu di sini dulu. Longsor. Wah, parah longsor ini. Hati-hati, ada longsor. Sebelah kanan view pegunungan, teman-teman, ya. Buka tutup jalur tuh ya. Pondok Pesantren Latansa 5. Mana ke pesantren lo? Mau ke pesantren? Oh. Ya. Tuh Bogor kiri. Ya. Ada Warung Banten. Warung Banten itu ke arah-arah gunung kali ya? Tuh. So gunung semua. Boleh tuh kapan-kapan kita lihat Warung Banten di googling ada apa aja. Iya, ya gas ya. Hah? Benar, benar, benar. Warung Banten lurus 52 km. Bogor kiri. Persimpangan ini kita ambil kiri, teman-teman. Cipanas Lebak. Wow, view-nya gunung-gunung ya. Ini pemandian Tirta Lebak Buana, air panas. Namanya Cipanas. Ini juga sebelah kiri pemandian air panas Wonderful Indonesia.
Kita masih berada di daerah Lebak ya, Kabupaten Banten. Wah, jembatan tuh. Wih, ada yang mandi ya. Halo. Lihat bocil pada mandi. Waduh, kenapa nih? Medan mulai menanjak, teman-teman. Wah, odong-odong. Wadidaw, belokannya, Masya Allah. Banyak motong-motong kayu ya. Oke, teman-teman, kita sudah berada di perbatasan memasuki kawasan Bogor. Memasuki perkebunan sawit. Wow. Suasananya sahdu banget ya. Berkabut. Licin, banyak genangan. Wah, semakin sore teman-teman, kabut semakin turun dan kondisi semakin gelap ya. Jalur berkelok-kelok, kondisi jalan licin, hati-hati.
mobil truk muatan kelapa sawit ya. Jalannya licin, 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 licin. Licin banget. Jalur letter S ini kelak kelok kelak kelok ya. Nampaknya mau maghrib teman-teman. Kita berada di Jasinga. Aduh, nggak kelihatan, ketutup lagi dan pisang. Jalan Raya Jasinga teman-teman. Wah, di depan ada truk. Ada truk bermuatan kayu. Kita jaga jarak aja, teman-teman. Apakah aman untuk jalur kanan? Oke. Kabut, kabut. Oke, teman-teman. Suasana semakin sore, semakin malam ya. Oke, teman-teman.
teman-teman, kita berada di Tugu Jasinga. Kita berada di Tugu Jasinga. Kalau di persimpangan ini, di depan nanti kalau ke kiri ke arah Tenjo ataupun Maja tadi ya, kita lurus ke arah Lewiliang. Tenjo Tangerang, Parung Panjang kiri, Lewiliang Bogor. Kita ambil yang kanan. Oke, kita kanan. Tugu Jasinga atau macan. Mau, wow. Kita menuju ke Lewiliang, teman-teman. Jalan Raya Bunar. Kita berada di persimpangan atau pertigaan kiri ke Parung Panjang. Kita ambil jalur kanan ke arah Lewiliang. Sana di Jalan Cikudeg, teman-teman. Jalan Raya Cikudeg. Di depan sana banyak kilat petir ya. Apakah hujan di sana, daerah-daerah Ciampea ataupun Bogor Kota ya? Sebelah kanan itu kebun sawit. Jalan Raya Cigudeg. Wow. Oke, teman-teman, kalau ke kanan itu ke Kampung Uruk ya. Kampung Uruk. Sebelah kanan ini Setu Cigudeg. Setu Cigudeg, kita memasuki kebun kelapa sawit.
Masuki area perkebunan kelapa sawit. Kondisi gerimis, teman-teman. Nampaknya kita harus cari tempat untuk berteduh nih. Kita cari tempat berteduh lah untuk prepare perjalanan. Masih jauh karena kondisi hujan ya, hati-hati licin. Jadi malah mau mendekati area-area dermaga, Ciampea atau Nanggung. Kondisi hujan, teman-teman, gerimis-gerimis kecil sih. Belum deras banget. Oke, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, video saya sampai di sini ya, sampai jalan raya Cigudeg karena kondisi ya hujan. Saya mau prepare pakai jas hujan. Sebenarnya sih untuk perjalanan ke arah rumah itu tinggal lewati Lewiliang, Langgung ataupun Capek ya, belum pulang udah sampai ke arah Bogor, ya tembus ke arah Depok. Oke, video saya akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.